Jadi kalau kita lihat dari kondisi ini sebenarnya tidak memerlukan medikasi obat sebagai pilihan utama. Namun, halo Ayah Bunda, jumpa lagi dengan saya Dr. Ida Rohmawati, psikiater dari Gunung Kidul Yogyakarta di Hi Doc in a Health. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang baby blues yang sering dialami oleh ibu pasca melahirkan. Ternyata banyak loh yang bertanya ke akun sosmednya in a Health seputar baby blues. Dan kita akan membahas salah satunya pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Ayah Bunda. Langsung saja ya. Hai Dok, mau tanya, apakah baby blues ini hanya menyerang ibu pasca melahirkan saja? Dan bagaimana seharusnya peran ayah? Baby blues ini pada umumnya terjadi pada bunda atau ibu pasca melahirkan. Namun sebenarnya gejala gangguan mood atau gangguan suasana hati ini sudah bisa kita deteksi pada saat kehamilan. Kita harus waspada ketika ada perubahan mood yang cukup signifikan, misalnya kecemasan, kesedihan, lebih sensitif, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana peran ayah untuk mendampingi mereka? Yang pasti, literasi sangat penting. Ayah harus mengetahui bahwa kondisi gangguan mood ini bukan semata-mata maunya ibu, tapi ada faktor terkait dengan hormonal, kelelahan kronis, dan juga kebutuhan untuk mendapatkan dukungan secara emosional, mendapatkan dukungan secara psikososial. Jadi, ayah di sini berperan sebagai pendamping sekaligus berkolaborasi menguatkan ibu-ibu yang saat melahirkan menjadi lebih berdaya menghadapi situasi yang baru. Hai Dok, apakah mereka yang mengalami baby blues perlu mendapatkan medikasi obat? Ya, seperti yang saya sampaikan di edisi sebelumnya, baby blues ini sebenarnya adalah kondisi umum yang terjadi pada perempuan pasca melahirkan, lebih kurang 50-80% dan akan pulih sendiri lebih kurang 2 minggu. Jadi kalau kita lihat dari kondisi ini sebenarnya tidak memerlukan medikasi obat sebagai pilihan utama. Namun jika kita melihat ada satu kondisi yang beresiko untuk membahayakan diri, membahayakan orang lain, dan juga membahayakan bayinya tentunya, maka pemberian obat bisa menjadi satu pertimbangan. Terlebih kalau dia memang sudah ada riwayat depresi sebelumnya. Tentu ini adalah ranah atau wewenang dari profesional. Namun secara umum, bila tidak ditemukan faktor-faktor risiko yang lain, pada umumnya tidak perlu medikasi obat. Hai Dok, apakah ada kemungkinan baby blues ini akan berulang kembali di kemudian hari? Saya kira kemungkinan ini tetap ada, karena seseorang pasca melahirkan itu tentu ada perubahan hormon yang berpengaruh terhadap moodnya. Namun, pada umumnya mereka lebih terampil dalam mengelola gangguan moodnya. Karena mungkin sudah punya pengalaman, mungkin juga ada satu dukungan yang lebih baik. Ya, kalaupun misalnya memang dia mengalami baby blues, kondisinya tidak akan seberat atau separah sebelumnya. Tapi bisa juga tidak terjadi ketika dia sudah bisa mengantisipasi sebelum atau selama kehamilannya. Wow, asik banget ya ngobrolin soal baby blues. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk ayah bunda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ina Health
untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya, pilihan ayah bunda. Saatnya saya, Dr. Ida Rohmawati, psikiater dari Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta, pamit undur. Selalu jaga kesehatan, salam sehat, sampai jumpa.